Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB menginisiasi adanya pemberian tanah kafling bagi masyarakat untuk membangun rumah layak huni sebagai jawaban solusi dari banjirop yang kerap melanda di kawasan Belawan. Demikian disampaikan Hairil Cinago, Ketua Umum FABB dalam acara kolaborasi Medan Berkah PT Deliana Inti Sukses bersama FABB dan tokoh masyarakat. Launching distribusi 2002, Persil Kafling tanah ukuran 7x16 meter. Arsyad Pasaribu, Ketua DPK KNPI Belawan, dalam sambutannya mendukung adanya kegiatan pemberian kaflingan tanah bagi masyarakat kurang mampu di Belawan guna mendapatkan lahan layak huni. Sedangkan Aswin Tampobolon selaku Komisaris Utama PT Deliana Inti Sukses menjelaskan kegiatan pemberian kaflingan tanah bagi masyarakat Belawan bekerja sama dengan FABB tersebut sebagai bentuk CSR bagi 2002 masyarakat Belawan. Selanjutnya ia mengarahkan masyarakat bekerja sama dengan tim pengacara untuk meningkatkan hak kepemilikan tanah hingga bersertifikat. Kita sesuai dengan jargonnya Medan, kolaborasi Medan Berkah. Yang kedua juga janji kampanye Wali Kota Medan, pembangunan Medan Utara, agar dapat diwujudkan. Yang kedua, agar segala perizinan dari yang dikeluarkan oleh instansi, baik dari pemerintah Kota Medan maupun instansi lain, terutama Badan Pertanahan Nasional, agar dapat segera memasukkan program penyerahan tanah yang 2002 Persil ini ke PTSN. Ya, sebenarnya ini berkah ya. Kita nggak bisa katakan ini program, ini adalah berkah. Karena kami ketemu dengan para sahabat-sahabat yang punya hati dan punya kepedulian kepada masyarakat Belawan yang selama ini selalu dilanda banjir. Nah, sehingga ada semacam keinginan membuat sebuah pemukiman bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bagaimana pemukiman itu layak dan terbebas dari banjir. Maka PT Deliana percayakan kepada kami, menggandeng kami untuk melakukan distribusi lahan sebanyak 2 persil kepada masyarakat. Ini yang terhadap teman-teman Forum Nabung Bersatu, yang dimana pada hari ini dapat dipercayakan sama PT Deli Inti Sukses, yang kita sebagai DPK KNPI Jateng Belawan mendukung mitra dari ormas yang ada di Belawan, yaitu yang diketuai Kairil. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan.